Lips Production adalah sebuah manajemen talent di Kota Bandung. Pada tanggal 30 Agustus 2015, Lips Production melaksanakan launching di salah satu mall Kota Bandung, yaitu Festival CityLink. Acara ini dimulai dari pukul 1 siang hingga 7 malam. Dengan bertemakan acoustic battle akhli dan dance, acara ini sangat menarik perhatian serta antusias pengunjung mall. Salah satu keistimewaan dari acara ini yaitu adanya penampilan dari Kendang Cilik dan Ukulele Girl. Tak lupa juga, Lips Production mengundang salah satu pemain gitar dari Bandung Guitar Talent, yang dimana ia bermain dalam battle gitar. Sebenarnya ini kita mengadakan acara ini bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia 70 tahun. Kita launching Lips Production. Cukup megah. Acaranya di sini cukup megah. Penonton juga, apresiasi dari penonton memang kita tadi lihat dari awal acara hingga akhir penuh kita di sini penonton. Jadi temanya dari Lips Production sih acoustic battle Awi dan dance. Kita didik sendiri, kita painkan di sini, terus Awi tadi terakhir ada Kendang Cilik, itu kesenian tradisional, terus ada dance juga, itu buat modernnya, kita tadi dance selama 2 jam di sini, kurang lebih seperti itu kita. Kita rencana di bulan 11 akan buka lomba dance-nya dan akustik se-Jawa Barat, insya Allah se-Jawa Barat, penuh, jadi akustik se-Jawa Barat, dance se-Jawa Barat kita kumpulkan nanti. Untuk bulan event bulan Desember gitu. Ya, kita di sini hanya untuk menarik doang. Menarik para pengunjung, para peminat yang lain bahwa kita tuh ini launching Lips Production tuh seperti ini dan nanti event selanjutnya mungkin bisa lebih megah lagi dari ini, seperti itu. Kebetulan pastinya kita diliput lagi dengan iSmart TV dan Polmas TV. Nomor handphone saya 0856-241-77238. Kantor kita di Cisangkan, silahkan menghubungi saya, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut gitu. Sosial media kita ada Facebook garis miring Chris Andika, YouTube nya juga youtube.com garis miring / Chris Andika, di Twitter juga sama @LuisPro. Nah, kita sangat welcome sekali di Lips Production karena kebetulan kita memang baru berdiri, ini launching kita. Kalaupun ada talent-talent yang ingin gabung ke kita, silakan, kita dengan senang hati terbuka.